Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan membacakan bersama-sama surah Al-Asr dan kita mengetahui lagi apakah yang terkandung dalam surah Al-Asr ini. Baiklah, untuk permulaannya, surah Al-Asr ini mempunyai 3 ayat dan surah Al-Asr ini juga merupakan surah yang ke-103 di dalam kitab Al-Quran dan diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Surah Al-Asr ini membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia dan ianya juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam menguruskan masa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan di akhirat. Baiklah, untuk surah Al-Asr ini kesimpulannya merupakan surah yang mengandungi panduan kepada manusia dalam menguruskan masa dengan baik. Baiklah, kita lihat. Kita memperdengarkan dulu bacaan surah Al-Asr ini yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad. Oleh itu saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad untuk membacakan surah Al-Asr. Okay, Ustaz Ahmad, sihat? Alhamdulillah. Baik. Saya jemput Ustaz Ahmad untuk membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad atas bacaan surah Al-Asr itu tadi. Baiklah, kita teruskan untuk memahami lagi kandungan yang disampaikan dalam kalam Allah surah Al-Asr ini. Baiklah, kita lihat pada surah Al-Asr ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Apa maksudnya? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu berada dalam kerugian. Apa kalam Allah yang ingin disampaikan kepada kita semua? Maksudnya, kita ini sebagai manusia sentiasalah menghargai masa. Jangan bazirkan masa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukan perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ambil masa yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita manfaatkan masa itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Itu orang yang menghargai masa. Kalau kita bazirkan masa kita dengan perkara yang sia-sia, maka kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi, seperti apa yang dinyatakan dalam ayat yang kedua ini. Baiklah, kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Maksudnya, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni sebagai manusia, kita ni wajib pelihara iman kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita ini banyakkanlah amal ibadah. Selain pada amal ibadah untuk manfaat kita, juga kita melakukan kebaikan untuk manfaat kepada orang lain. Guna masa itu untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta untuk bagi manfaat kepada orang lain. Bagi manfaat kepada orang lain macam mana? Tolong orang, bantu membantu, gotong royong,
tolonglah orang buat apa saja, tolong ibu ayah, tolong adik beradik, tolong abang kakak. Itu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Janganlah kita ni guna masa yang lapang itu untuk buat benda yang tak elok, buat untuk perkara buruk. Jangan macam tu. Baiklah, seterusnya bismillahirrahmanirrahim, watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr, serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Ini adalah kita gunakan masa kita untuk saling pesan, berpesan ke sesama manusia. Kita berpesan untuk kebenaran. Maksudnya apa? Kita berpesan kepada orang lain, nasihat orang lain supaya kita dan orang itu sentiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Cakap benda yang baik, suruh orang buat benda yang baik. Jangan minta orang buat benda yang jahat. Benda tu benda buruk, benda berbohong, menipu. Kita cakap benda yang benar, kita cakap benda yang betul sahaja. Jangan kita cakap benda yang boleh menimbulkan fitnah kepada orang lain. Bukan setakat menimbulkan fitnah kepada orang lain, menimbulkan fitnah kepada diri sendiri. Kalau sepanjang masa yang terluang itu, kita cakaplah, pesanlah benda-benda yang baik sahaja. Serta kita kena mengingatkan diri kita serta orang lain ini untuk sentiasa bersabar, bersabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Macam sekarang ni kita sedang diuji dengan penyakit COVID-19. Jadi kita sentiasa terap dalam diri kita, banyakkan bersabar dan juga pesan kepada orang lain untuk bersabar, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu sahaja yang dapat kita saya kongsikan. Banyak lagi kandungan yang ada dalam surah Al-Asr ini. Banyak lagi, tapi ini sahaja yang dapat saya ambil sedikit daripada isi kandungan surah Al-Asr. Jadi, apakah kepentingan surah Al-Asr ini? Yang pertamanya, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, mengelakkan diri dari melakukan perkara yang negatif. Kalau kita ambil iktibar daripada surah Al-Asr ini, kita taklah masa yang terluang itu kita buat benda yang negatif. Yang ketiganya, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Dah masa, kita tahu macam mana nak manfaatkan masa, kita dah ada matlamat hidup, kita akan isi masa yang terluang itu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Tak bazirkan masa itu dengan perkara yang sia-sia. Dan seterusnya, memupuk sifat sabar dan saling mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu dah adalah kepentingan bagi orang yang memahami dan mengambil pengajaran daripada surah Al-Asr. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.